Allah sudah mewanti-wanti, Allah sudah menyeru, Allah sudah menghimbau. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebajikan, kebaikan. Jangan pernah dari garis yang paling belakang. Fastabiqul, berlomba-lomba, bersegera. Nah, jadi karena ini sifatnya hidup ini adalah ujian dari Allah, maka siapa yang paling terdepan larinya, bukan jalannya lagi, lari. Al-khairat, untuk mengerjakan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Nah, karena ujian, seperti anak di kelas, anak sekolah, ada ranking pertama, ranking kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini juga karena kita diuji hidup ini Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk saling senjuluk di dalam kebajikan. Jadi konteksnya bahwa kita hidup ini tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama hal orang yang sudah beriman Islam, ada 5 waktu sholat. Allah akan menguji siapa yang sholat awal waktu, siapa yang memilih sholat pertengahan waktu, siapa yang akhir waktu, bahkan siapa yang tidak sholat sama sekali. Dan banyak saudara-saudara kita yang belum terbuka hatinya untuk melakukan sholat 5 waktu, terutama di kota-kota besar, karena sibuk apa segala macam, lewat. Udah di perjalanan, asar tidak sempat, tiba-tiba maghrib. Karena situasi kondisi, dan karena keimanannya juga. Jadi ujian hidup ini tidak pernah terhenti sampai orang meninggal dunia. Dia beluakum. Ayat surat Al-Kahfi, dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Saya akan menguji kalian siapa yang paling the best, paling baik amalannya. Jadi kita ini hidup tidak pernah terhenti dari ujian. Lamum kayun kahmidi tetuji si Allah Ta'ala, Anda siap mati. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, "Isma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat bahwa Anda akan mati. Kita dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup sesuka hatimu. Apa saja yang ingin lakukan, dari keburukan, daripada kemaksiatan, daripada minum khamr, berzina, perempuan dan sebagainya, silakan. Tidak ada larangan. Fa'innaka mayyit, tapi ingat bahwasanya nanti Anda akan mati. Kemudian lanjutan Rasulullah katakan, wahbib ma syi'ta fa'innaka mufariqun anhu, dan cintailah apa saja yang ingin Anda cintai, tapi ingat bahwa sesuatu yang Anda cinta itu nanti akan berpisah dengannya. Apakah itu jabatan, apakah itu harta benda, apakah suami, istri, anak, semua. Cintailah mereka, tapi ingat bahwasanya dengan apa yang engkau cintai itu nanti akan berpisah dengannya. Kenapa? Karena ada yang abadi. Sifatnya semua ini sementara. Nah, kemudian terakhir Rasulullah katakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujazun anhu. Dan lakukanlah apa yang ingin lakukan. Tapi ingat bahwasanya nanti akan ada imbalannya, baik buruknya yang kita lakukan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu selalu menuntun kita, membimbing kita untuk berlari daripada kebenaran. Hawa nafsu. Wa inna an-nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu ini selalu lebih condong untuk melihat kita berbuat kepada kejelekan, kemungkaran, daripada kebenaran. Jadi Allah tekankan di sini, wala tattabi'u al-hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Oleh karenanya itulah Allah memberikan akal pikiran agar kita selaku manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di sini fungsi akal. Dan akal inilah satu-satunya yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga manusia begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah. Imam Malik meriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, idza tawadda al-abdul muslim, jika seorang hamba muslim berwudu,
kawil mukmin atau orang mukmin, muslim dan mukmin berwudu, faghasala wajhahu, membasuh wajahnya. Kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi. Setelah membasuh wajah, maka akan keluar setiap kesalahan dari wajahnya. Artinya setiap ada dosa yang pernah. Walau bagaimana wajah ini melakukan dosa? Yang dilihat dengan kedua matanya. Ada barang haram, dia melihat dengan wajah ini, yaitu mata kita. Kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilaihi bi'aini. Maka dengan air pembasuh wajah itu dosa-dosa pernah pemandangan yang haram itu berjatuhan dengan air wudu. Air wudu berjatuhan. Ma'alma, ini dia. Ma'alma au ma'akhir qatril ma, bersamaan dengan air itu jatuh dosa. Kalau tidak bersamaan jatuh dengan awal-awal air au akhir akhir qatril ma atau tetesan air wudu yang terakhir itu yang membawa jatuh. Faida ghasala yadayhi, kemudian kalau membasuh tangannya, kharaja min yadayhi, maka akan keluar daripada tangannya kullu khati'atin batashatha yadah, apa yang telah diambilnya, apa yang telah dipegangnya, apa yang telah ditentengnya oleh kedua tangannya. Ma'al ma, bersama air, au ma akhir qatril ma, atau dengan akhir tetes yang terakhir daripada air wudu itu yang membawa semua dosa-dosa menjadi jatuh. Fa idza ghasala yadayhi, kemudian kalau membasuh kaki, kharajat kullu khati'atin mashat harijlah, kemana kaki, kedua kaki ini telah melangkahkannya, berjalan, maka dia keluar dosa-dosanya. Ma'al ma'aw ma'akhir diqatil ma, bersama air wudu itu atau akhir daripada air wudu. Hatta yakhruja naqiyan minad dzunub, sehingga ia akan keluar dalam keadaan benar-benar bersih dari dosa. Ini riwayat hadis Muslim. Coba kemana kaki kita melangkah dengan berbuat dosa? Dosa apapun yang pernah dilakukan dengan apa, dosa kepada Allah, dosa sesama hamba, tapi melangkahkan kaki bolak-balik dusu-dusu doang, itu berjatuhan dengan air wudu. Laqad kafara alladziina qalu, sesungguhnya telah kafir, telah ingkar atau mengingkari, alladziina qalu, orang yang mengatakan innallaha wal masiihu ibn maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al masih, putranya Maryam, anak daripada Nabi Allah Imran yang bernama Maryam, punya putra namanya Isa. Laqasaru kuffaran, maka mereka sudah menjadi kafir. Alladzina qalu innallaha wal masih ibn maryam, yang mengatakan bahwasanya Allah taala itu adalah al-masih. Qul lahum ayyuha rasul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman yaqdiru an yuraddu min amrillah syai'a, siapa yang akan mampu menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, in arada ihlakul masih, kalau Allah ingin membinasakan Isa al-Masih beserta ibunya Maryam, wajami man fil ardi, dan semua apa yang ada di muka bumi ini, walau kana al-Masih ilahan, kalau sekiranya Isa bin Maryam itu adalah Tuhan, kama yazumu an-Nasara, sebagaimana tuduhan orang-orang Nasrani bahwa Isa itu adalah Tuhan, laqadra ala an yarfa'a nafsi al-halaka wil maut, maka niscaya dia akan mampu untuk mencegah dirinya tidak dicelakakan atau tidak akan mati. Kalau niscaya memang betul Isa al-Masih itu adalah Allah, dia akan mampu mencegah. Fa'in ajaz an zalik, tapi kalau tidak mampu untuk menolak bencana atau kematian, fahuwa ajaz an yarfa'ankum syai'an min amrillah, kalau untuk dirinya saja dia tidak mampu untuk menghindar kecelakaan, kematian, bagaimana dia akan mampu untuk mencegah orang lain tidak mati dan tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah semakin jelas,
Laqad kafara alladziina qalu, maka kafirlah orang-orang yang telah mengatakan innallaha wal masiih ibn Maryam. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Allah Isa itu adalah nabi di antara sekian banyak para nabi dan rasul dari utusan-utusan Allah Taala. Kita tidak mengatakan Isa itu adalah putra Allah, tidak mengatakan bahwasanya dia Allah. Kita mengatakan Nabi Allah Isa adalah utusan Allah Subhanahu Wataala. Ahadun min anil anbiya al-mursalin. Salah seorang di antara utusan Allah sebagai rasul dan sebagai nabi. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat saudaranya melakukan kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka harus mencegahnya dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu untuk mencegah dengan kekuasaannya, maka fabilisanihi, dengan ucapannya, dengan himbauannya, melarangnya. Pailam yastati, itu pun dengan lisan, dengan ucapan dia tidak mampu untuk melarangnya. Fabi qalbihi, maka harus dengan hati, di dalam hati kita menolak apa yang dia lakukan. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang melihat saudaranya melihat kemungkaran, kita melihat saudara kita sedang azan sudah dikumandangkan, dia masih sibuk saja di dalam pekerjaannya. Kalau dia anak buah kita, kita sebagai manajernya dalam perusahaan, kita akan menyuruh dia untuk melakukan sholat. Ini sudah panggilan, azan dikumandangkan, siap wudhu, kita sholat. Umpama kalau dia melalaikan dalam sholat, kita mengajak. Jangan kita membiarkan dia lalai, tidak mau bersegera untuk melakukan sholat. Ada doa yang mujarab sekali itu untuk supaya kita terhindar dari kemusyrikan. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ya Allah, inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, kalau ada kemusyrikan-kemusyrikan cara saya beribadah yang kami ketahui, dan ada kemusyrikan yang kami tidak mengetahui tapi kami melakoninya, megawe lagu di tahun bahwa itu ada unsur kemusyrikan, maka kami mohon ampun ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami beristighfar kalau ada unsur kemusyrikan yang kami tidak ketahui, akan tetapi kami bersentuhan dengannya. Sebab selain daripada kemusyrikan ini, besar harapan kita mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah menyengutukannya, jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini doa untuk pemadu masih dendam. Nunas dulu ibu, bu, kain untuk pemadu, no, ndek, ibu doang. La ilaha illallah. Seorang wanita aja tidak mau dimadu, apalagi Allah Ta'ala. Lamun bersalam seorang muslim, idza tasafa al-musliman, bergeritik dosa-dosa. Begitu kita jabat tangan, dosa yang pernah dilakukan oleh tangan ini berjatuhan karena jabat tangan. Rasulullah katakan, tasafahu bersalaman. Dengan salaman kita itu dosa kita berjatuhan. Nunasan. Wah ndek gawe dosa imu niki. Wah ndek tanda tangan imu niki. Wah ndek serah tik and give tangan niki. Kan semua perannya sangat banyak ini, tangan niki semua. Wah ndek bentek apa ndak mestinya kita bentek. Itu semua dari tangan. Tak nejuk saya memberi isyarat sebagaimana itu dari tangan. Nah, semakin banyak kita salaman, semakin banyak dosa yang berjatuhan dengan musafahah. Rasulullah yang mengatakan ini. Nah, kalau alama qala Allah wa qala Rasul, sami'na wa ata'na. Apa yang diperimankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah, sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita mentaatinya. Jangan sampai kalian tidak berkorban. Berminta tak berkorban, anu jelang atau ni. Nasin dia mah berniat yang berkorban, berminta mah dia jelang terus.
Coba berpikir yang positif, yang calon orang kaya, walaupun dalam keadaan tidak mampu, tidak punya banyak harta, tapi ada keinginan untuk berkorban. Allah akan memberi, Allah akan membantu kita, Allah akan kayakan kita. Niki dari hatinya sudah miskin, belum harta benda, berminta tak berkorban dan berdua apa-apa ini. Begawe ya, anak bisa berdua apa-apa. Allah akan memudahkan rezeki kita kalau kita ingin menjalankan syariat Allah.